Siapa golongan yang keempat? Kun muhibban. Jadilah kalian para para pencinta, pencintanya ulama, pencintanya habaib, pencintanya kiai, pencintanya guru-guru agama. Jangan sekali-kali kalian menjadi pencintanya orang-orang kafir, menjadi pencintanya orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah, yang tidak suka dengan agama Islam. Ingat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu bayang, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lencak pun lencak le, ken lencak pringgondi. Kompak pun kompakah, ken korang ranjing. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibal syukri wa burul hamdi ala khalikina wa bari'ina wa musawwirina la hawla illa min hawli wa la quwata illa min quwati la ilaha illa Allah wa nafsu wa huwa Allah azza wa jalla salatan wa salaman ala da'imain al mutalazimain ala man zadana wa saqana ila hadhihi al lahdhati al jawhariyah النورية العلمية محمد بن عبد الله أما بعد صحيب الفضيلة والسعادة وسيدنا الأفاضل وعلماء الكرماء والفضلاء برع علم برع علماء ونخص بالذكر والتعظيم مدير المعهد ندم العلوم المرشدية شيخنا الكرام أبويا عبد اللطيف عبد العظيم الأتيك مع عائلة كبيره الذين سمعناهم وأطعناهم. Pun juga yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Raden Abdullah Taha. Pun juga yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Raden Kiai Haji Abdul Wahid Ahmad beserta jajaran asatidz wal ustadz yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun hati dan lisan tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim kami kepadanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sekalian yang ada di majlis ta'lim ini memanjatkan rasa tasyakkur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena berkat rahmat taufik hidayah serta maulahnya, kita sekalian masih bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah dalam suatu warisannya Nabi, yaitu majlis ilmi. Alhamdulillahi Rabbil. Kedua kalinya salawat ma'assalam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang legendaris Islam, sang proklamator sekaligus sang pelopor, orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia ini, Habibina al-Mustafa wa Nabiyina al-Mujtaba. Karena berkat jerih payah beliau mengangkis kita sekalian dari alam kegelapan menuju ke suatu alam kehidupan yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam wal iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya sekalian untuk menjadi salah satu golongan yang keempat. Siapa saja golongan yang keempat? Kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang berilmu. Kenapa? Karena kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Ustaz, saya tidak bisa menjadi golongan yang pertama. Kalau kalian tidak bisa menjadi golongan yang pertama, jadilah kalian golongan yang kedua. Siapa golongan yang kedua? Kun muta'alliman, jadilah kalian para santri, jadilah kalian para polim-polimin ilmi, jadilah kalian para pemburu-pemburu ilmu dari berbagai fan-fan ilmu yang berbasis syariah. Ustaz, saya tidak bisa menjadi santri karena saya sudah tua. Kalau kalian tidak bisa menjadi santri, jadilah kalian golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga?
kun mustami'an, jadilah kalian para pendengar, jadilah kalian para pendengar mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisan-lisannya para ulama, mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisan-lisannya para habaib, ustaz, kiai, guru-guru agama, saudara. Ustaz, saya tidak bisa menjadi golongan yang ketiga. Saya sudah sibuk ngurusin bini, ngurusin anak, ngurusin cucu, ngurusin keluarga. Kalau kalian tidak bisa menjadi golongan yang ketiga, jadilah kalian golongan yang keempat. Siapa golongan yang keempat? Kun muhibban, jadilah kalian para pencinta. Pencintanya ulama, pencintanya habaib, pencintanya kiai, pencintanya guru-guru agama. Jangan sekali-kali kalian menjadi pencintanya orang-orang kafir, menjadi pencintanya orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah, yang tidak suka dengan agama Islam. Ingat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu, bayang siapa yang menyerupai sunnahum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau menyerupai ulama, engkau menyerupai habaib, beliau-beliau pakai peci, kalian ikut-ikutan pakai peci. Beliau-beliau pakai imamah, kalian ikut-ikutan pakai imamah. Ingat, oleh Allah mereka beliau-beliau diberi karamah, diberi kemuliaan oleh Allah, maka engkau akan diberi juga kemuliaan oleh Allah. Tapi jikalau engkau menyerupai orang-orang barat, menyerupai orang-orang Nasrani, menyerupai orang-orang kafir, mereka-mereka berzina, kalian ikut-ikut zina. Mereka pakai celana sobek-sobek, kalian ikut pakai celana sobek-sobek. Mereka rambutnya diberi warna dari berbagai jenis warna, kalian ikut-ikutan. Mereka zina, mereka mabok, mereka narkoba setiap hari, engkau ikut-ikutan, maka oleh Allah mereka dilaknat, maka engkau juga akan dilaknat Allah. Takbir! Kiranya cuma ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.